Hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang pada Selasa malam mengakibatkan tanah longsor di Kampung Lebak Cihideng, Desa Jayakiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa dalam akibat kejadian tersebut. Sebuah rumah rusak parah dan dua lainnya terancam longsor susulan. Seperti inilah kondisi rumah yang mengalami rusak parah akibat tanah longsor di Kampung Lebak Cihideng, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tanah yang tidak stabil ditambah hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang pada Selasa malam mengakibatkan tanah dengan kontur perbukitan tersebut longsor. Selain satu bangunan rumah, satu unit sepeda motor yang terparkir pun tidak luput dari kerusakan akibat tertimpa material bangunan rumah. Beruntung rumah tersebut sudah lama tidak ditempati sehingga tidak memakan korban jiwa. Akibat kejadian tersebut, dua rumah lainnya terancam longsor susulan. Bahkan satu rumah di antaranya terancam ambruk, lantaran telah mengalami retakan pada bagian dinding. Dan kronologis longsor ini mungkin barangkali ini dari alam ya, itu sendiri dari jam 1 sampai menjelang maghrib hujan sangat lebat. Kejadian longsor ini terjadi sekitar 5.30 atau mau pada maghrib. Pada maghrib kejadian longsor ini dikarenakan tanah di Kampung Lebak Cihideng khususnya RT 02 RW 17 ini labil. Labil. Apalagi mungkin ini resapan air dari adapun juga di sini yang pembuangan air ini enggak teratur. Petugas BPBD beserta tim gabungan dari kepolisian, pemerintah desa dan warga pun menanggulangi langsung lokasi longsor tersebut. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.